sendiri tempat tetap tinggalnya, tak pernah longgar mencintai orang lapar adalah mencintai Rasul kita. Rasul menyuruh kita mencintai orang-orang tertindas. Rasul sendiri teladan ketegaran ketika ditindas. Mencintai orang tertindas adalah mencintai Rasul kita. Rasul menyuruh kita mencintai hewan, pohon dan lingkungan. Rasul sendiri lemah lembut pada kucing kesayangan. Mencintai satwa dan alam lingkungan adalah mencintai Rasul kita. Rasul menyuruh kita santun dalam beda pendapat. Rasul sendiri tidak marah bila beliau berdebat. Santun dalam beda pendapat adalah mencintai Rasul kita. Kita cintai orang-orang lapar dan berkekurangan. Kita cintai orang-orang tertindas dimanapun mereka. Kita cintai anak yatim dan piatu. Pada secara